WhatsApp sama lagi kita YouTube SMC. Kenapa aku buat intro dekat dalam bilik ni? Sebenarnya sepatutnya hari ni hari Jumaat dan kita patutnya nak pergi Kedah, iaitu Alostar lah, event santai anak utara. Dan aku sekarang menunggu si Roy. Video yang lepas kan kita set up motor Roy, lepas tu pergi hantar dyno, motor dia dapat horsepower yang macam tu. Yang korang pun dah tahu, aku tak tahu video tu dah start dulu ke apa. Korang dah, nanti kalau korang nak tahu berapa horsepower motor Roy tu, aku bagi tahu pujian memang motor Roy tu memang the best man. Ada barang sampai, nampak tu, ini semua barang-barang dah bar. So korang nampak ni, skru gold dah bar. Lepas tu yang ni skru basikal. Basikal punya tapi aku saja je beli. Nanti aku tunjuk korang kenapa aku beli skru basikal ni. Lepas tu ini untuk landing brake. Lepas tu yang ni pun untuk landing brake. Lepas tu yang ni untuk skru gold untuk apa tu, handle crown. Lepas tu ha ni, yang ini nanti aku tunjuk korang. Tengok DKT yang ni melatang apa ni, aku tunjuk korang. Harga dia mahal mat. Benda Allah macam gini ya, tulis DKT saja harga dia RM90. RM90 dekat 100 jugalah. Lepas tu skru gold. Skru gold. Yang ni adalah skru bagian head. Ni part bagian head. Lepas tu ni adalah dekat oil dekat ni, bukan dekat oil pump ni. Satu ni dekat belah magnet, satu ni lagi dekat belah power valve rasanya kot. Aku lupa kat mana belah ni. Ada lagi tak? Okay, ni skru-skru gold lagi. Dan last sekali adalah monoshock 125. Tak tahu lah 250 ke atau 245 atau 255 mm. Motor dah habis cuci. Lepas tu tinggal aku letak minyak rantai. Lepas tu minyak hitam aku dah pakai, dah tukar. So minyak hitam aku pakai Extremo 1060 sebab spek open. Kalau macam Roy dia pakai Extremo, dia punya pakai full limnya, iaitu 1050 sebab dia standard modi. Standard modi tapi spek piston besar lah. Yang aku dah bawah je erok dah, so kena pakai 1060. Dan sekarang ni aku bagi kering dulu. Aku tak tahulah nak gerak apa orang. Yang penting selamat sampai sana, slow-slow je. Sebab aku dengan Roy, 2 biji motor, terus gerak ke Alostar. Hello geng, bagi dia kering. Lepas tu nanti kita gelap-gelap. Tengok ni, luka mat tangan aku mat. Kena sporim. Tajam gila sporim dia. 3 hours later. Okay geng, aku dah nak gerak pergi Alostar. Motor dah ready dah. Dalam pukul 9 nanti lah. Tapi sekarang ni kat rumah aku ada adik. Adik bapa nak gerak je lagi pukul 9. Ada makan-makan. Setiap 3 bulan sekali kita orang akan buat lah. Tapi time PKP lagi tu, dekat 2 tahun juga kita tak buat. So bagus sekarang kita buat. Satu macam dia, lorong sana sampai lorong sini. So ada makan-makan, kita tengok sikit. Makan Zati macam adik. 5 minutes later. Okay, kita nak gerak dah. Adik, adik nak ikut ke? Nak ikut ke? Adik tak boleh. Nak ikut, kenapa? Hai. Okey. Tadi motor ajak ada masalah, Tendaino tadi okey dah. Dia ajak cakap dengan aku, "Di, kenapa motor aku asyik mati-mati? Aku ingatkan api dia masalah lah. Rupanya minyak tak turun. Aku takut fuel coke tu dia ada masalah tau." Tak tahulah. Lepas tu motor Roy pula, dia punya fuel coke tu bocor pula. Fuel coke ke yang bawah tangki tu aku tak tahulah. Fuel coke ke aku tak tahulah. Yalah kot, fuel coke ke aku. Nak disebutkan, aku pun tak tahulah, aku cakap minyak direct dia senang. Okay, kita dah sampai isi minyak. Lepas tu kita isi minyak, aku nak beli air sikit. Ngantuk man. A few minutes later. Okay, aku menaik Red Bull dulu mat. Motor dah ada kat sini. Kita naik motor LC. Dah bakal tak boleh naik lah. Saya harap motor kat dalam yang okey, tak ada apa-apa masalah. Kita tunggu Roy pula. Roy dengan Ajak. Ajak tak tahu kat mana, ada ke tak ada tak tahu. Ajak naik dabar, LC dia ada masalah. Motor Roy setakat ni okey, tak ada masalah. Aku setakat ni tak ada apa-apa masalah lagi. Apa-apa kita sampai sana dulu. Ajak sampai dia. Ajak sampai. Apa cerita dia? Saya kecewa. Kecewa?
Saya nak ride sambil nangis. Tak apa, nanti kita buat pasal lagu lain pula. Nanti aku cari lagu yang terbaik. Tak penat ke? Serius pula, dua aku kena relax-relax lah. Tu lah cakap, aku penat kat ni. Gila kau, diorang sampai, baru sampai gila. Patah badi, gerak pagi. 2 very boring minutes later. Aku ni dah bertiga dah, Mat. Nak gerak, lepas tu nak bergambar-gambar pula. Dia suami bapa tu. Kau dah tak betul lah cakap kau. Tak dapat lah portraitnya. Portrait tak dapat lah. Gelap sangat. Okay, dapat. Dapat. Alah, tak dapat. Sebab 3 orang, aku tak nak rekod aku sangat lah. Sampai kiranya esok aku dah boleh settle macam-macam dah sebenarnya, Man. Betul, tak tipu. Oh, charger, Man. Motor ride memang aku cakap pujian lah. Memang sedap gila. Tarik-tarik pergi je. Pedal body. Okey, so sekarang kita dah sampai area Rawang. Okey. Di sini minyak lu, kau tengok minyak kau. Pakai magnet rumah, minyak hitam Extremo. Memang buat cakap sama lorang memang the best. Mari, Mat. Sekarang kita dah sampai area Rawang. Lepas tu kita pergi Temalik pula. Kita tengok siapa yang ada dekat area Rawang ni. Aku risau kat Roy macam gitu ha. Lagipun tayang aku pun kempes ni. Tak ada kempes mana. Lagipun nak masuk je pam ada masalah sikit. Dia dapat tolak sikit je. Tak ada yang lain eh. Nak tambah minyak? Ha? Oi, minyak habis. Tak ada ni minyak. Kau nak isi tak? Aku boleh. Kalau tak nak isi tak apa, sampai tanya Malim boleh gegah lagi. Aku boleh je. Tanya Malim eh. Kita boleh terbit, kita punya api jap. Jom. Aku dah racun. Ibu kat mana ni bang? Ini custom bang. Dekat mana nak buat custom ni? Ini barang ni abang beli kat Shopee. Lepas tu meter standard buat balik. Oh ni meter. Ini meter dekat Shopee. Okey, faham. Tapi speedo dia jalan kabel. Speedo dia jalan dia bang. Jahat. Oh, sempat. Oi.
Oh. Semua wiring semua kena custom balik ah. Tak apalah, itu tak ada masalah. Sensor. Oh, speedo sensor kat sini. Tapi kalau nak cantik tebuk je dekat cable bracket ni boleh. Sampai sini ha. Tempat juga. Oh, mantap ya, mat. Ni sebab. Ah memang ah. Tapi dah terbeli Thailand. Thailand punya style tu yang ni. Ni pun dah order beli. Crown tu je lah. 5 minutes later. Kita sekarang ni terus pergi arena pergi apa tanya Malim. Sebab GTV GoPro aku dah nak habis lah kan. Kalau habis tentu je lah. Sampai oh, jimat minyak dia Syekh Hakul. Apa? Untuk awak ambil minyak. Aduh. Tadi hari nak lawan tak nak ini ya. Tapi tadi ada lagi 4 bar. Kau mat minyak daripada Shah Alam tak isi langsung kering kontang. Tapi motor Roy memang jimat betul lah. Tak tipu lah. Jimat gila mak minyak motor dia. Kering. Sekarang ni kita dekat R&R Tanjung Malim. Tadi maintain 1.6 aku rasa kot. 1.6-1.5 juga GPS. Try maintain lagi. Tayar belakang aku pumping. Dia ni melayang teruk. Aku pumping. So bila laju, tayar macam ni, dia jadi masalah sikit lah. Dia macam dia nak pergi tapi dia pumping. Tak lekat jalan langsung. Dah jom lah. Seminyak tu. 5 minutes later. Kita sekarang ni next seterusnya ke Tapa. Mari suruh aku maintain tayar pumping. Aduh. Tak boleh ke? Punya api jadi gila lah geng. Thank you.
nak cari Antique Fire. Ha? Antique Fire. Antique Fire. Ha. Datang. 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 Eh, sedar tak? Sedar tak? Tak mungkin. Datang. Tapi suspek datang sebab apa tu pada-pada dulu. Lepas tu lupa belakang. Dah habis dah semua lampu dah tak ada dah. Motor hidup. Tak jalan. Dia boleh jalan. Tapi lepas 5 minit dia terus dia mati. Kena lepak kejap. Depan ni ada apa? Jauh lagi kan? Takkan CDI pun. CDI tak? Kalau CDI, langsung hidup lah. Kalau ni kan, sebab ni ni. Eh ni baru. Ni aku dah tukar dah. Kenapa ni? Ni. Ni ada bajet tak? Kono. Ada. Risau. Tak apa, buka kepala, buka wayar je. Tadi kan kita racing. Ha. Masa tak sedar hati. Minutes later. Kalau budak-budak ni nak duit, sanggup je. Siapa jackpot, jackpot lah. 200 lah dulu. 300 tu mahal sangat. 200 je lah. Ini kalau sabar dulu, check dulu ni. Panas. Mari kita check dulu. Lampu aku terbakar? Tak. Okey, selain katap, apa? Katap yang selalu kalau problem lampu terbakar. Kalau lampu tak hidup. Sebab tadi aku bawa kan. Oh, aku ingat kan orang bagi high beam. Macam mana lampu aku? Oh, eh, aku dah tukar ni kot, baru. Apa? Ni, tengok. Baru. Sus baru, mana ada mana ada off? Aku tengok. Original ni kot. MVX. Oh. Awak punya katap. Kau mam. Tu tak. Eh, dia sikit je. Ha, tutup macam tak ada tu. Ha, tak pakai apa tak pernah. Weh, tak boleh. Weh, terletup macam ni pula ah. Dah, jom kita gerak. Okey, motor dah selesai dah. Rectifier dah tukar dah ni. Jadi aku tak tahulah bagi rectifier apa dia dulu aku nak jimatkan kos aku pakailah rectifier yang murah-murah ni. Lepas tu mentol pun dah yang ni LED punya. Brother ni daripada Sungkai. Yang ni apa yang Allah. Nombor account ada nombor account? Ya? Yeah? Nombor account? Tak ada bang. Habis tu? Takkan dua-dua tak ada nombor account? Ada. BSN. Boleh. Aku bagi dia sepatutnya 200 saja, tapi aku bagi lebih sebabkan dia cepat. Terima kasih. Tahu-tahu sampai. Tahu-tahu sampai, Mat. Tak ada call aku apa benda, tahu-tahu sampai. Patutnya ramai yang call aku. Sekarang ni kita nak on board pergi ke Aloster tak? Harap-harap tak ada pula apa masalah. Doa-doa akan je lah. Aku takut wiring aku short ni. Boleh jadi juga kan? Janganlah minta. Tak apa, kita try lah. Jom. Kontong! Swiss lah. Ini terus tak hidup kan? Ha. So sekarang ni geng, aku punya motor ada masalah.
ada sebab api. One hour later. Aku memang ada masalah. Kalau kau tengok dekat YouTube Roy pun, tengok YouTube Ajak pun memang ada masalah wiring. Aku tak tahulah wiring ke coil magnet masalah. Sebab tadi kita dah settlekan untuk rectifier kan. Sekarang ni bila aku rem, lampu depan dia malap. Risau man. Later. Aku dah buntut idea dah. Sebab bila rem, lampu sebelah sini, sebab sini dah mati lah tau. Lampu sebelah sini dia malap tau. Takutlah apa-apa jadi. Aku pun tengah pening, tak tahu nak buat macam mana man. Biasalah, nak buat macam mana. Benda engine okey, cuma wiring. Yang ni dah tukar dah. Tapi yang ni memang ada masalah pun sebab dia tak panas. Lepas tu mungkin sebab dia dah shock sana, dia bawa pergi kat bawah. Itu pun boleh jadi. Sebab ni fire dekat atas, tapi lampu atas dia dah jadi. Bila kita rem, api kurang. Bateri pun dah nak kong lah. Mungkin boleh jadi juga lah kalau bateri. Ke nak tukar bateri dulu? Tak guna tak? Kalau coil bawah kong, nanti kong lagi. Cuba. Glass. Glass choice. Ha? Tadi kita tak hidup kan? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
apa-apa pun. Lampu semua aku dah off, aku dah buang lah semua dah. Tapi itulah, tak tahulah punca dia apa masalah. Kita bagi dia running dulu macam mana. Nanti aku try tukar pula bateri dengan Roy, bagi bateri penuh, nak tengok apa function dia. Sebab sekarang ni bateri ni habis. Kesian mat diorang mat, nak pergi sampai sana. Aku ni bila ride ni saya ada masalah dah. Tapi itulah, kali ni ride bertolak lah orang cakap. Memang bertolak. Sebelum ni ada masalah boleh gerak lagi, tapi kali ni ada masalah motor boleh gerak tapi sekejap-sekejap je. Aduh, isyang mat. Takpelah, sekarang ni dah pukul berapa, 3 lebih 4 lebih macam tu lah. Sampai sana tengok macam mana, tukar magnet ke apa ke. Aku dah pisang lah ni. 1 hour later. Tengok mat, ni baru nama rider mat. Buka spana terus dekat sini mat. Ni baru rider. Aduh, dah mat macam mana kan. Kuih pelak masalah. Nanti acik motorsport akan datang. Abang acik lah. Acik, abang acik datang lah. Dia bawa kuih magnet dengan kuih pelak. So dua-dua sekali jalan. Apa-apa kita buka dulu, kita tengok kuih magnet. Ajak sebagai pomen dan dia memomenkan motor aku. Ajak. Sekarang ni dah pagi dah. Semua pun dah bangun. Aku tak tidur lagi. Lepas tu tadi aku ngajak, dah buka magnet. Memang cantik lah, keadaan cantik. Tapi Encik cakap mungkin ada masalah kuih magnet lah. Sebab apa? Motor tak boleh nak cas. Lepas tu lampu mati. Lepas tu motor semput-semput. Tak tahu lah punca apa motor aku ni jadi macam tu. Mungkin aku beli kuih magnet Shopee kot. Ini sebenarnya ajak punya ajaran yang dia beli kat Shopee. Kan? Saya beli kedai semua tau orang motor saya. Iya ke? Ha? Beli kat mana? Amazon. Oh, beli kat Amazon eh? Aduh, buat hal lah. Sekarang ni kita tunggu otai. Nanti korang tengok lah siapa yang datang. Ancik, siapa tak kenal Ancik geng? Ancik Motorsport. Kalau korang tak kenal, tak payah main motor lah mat. Tak payah main four-stroke lah kalau macam tu. Many, many minutes later. Kita ya, mana boleh bang? Apa daripada jauh bang? Bos besar datang. Bukan biasa-biasa. Apa lagi? Kita membaraikan lah. 1 hour later. Ayah ni tak rekod. Rekod lah. Okay, akhirnya selesai. Kau magnet. Tau cakap jangan beli Shopee. Harga ori. Tapi lalas low copy. Aku dah cakap dah. Dia cakap beli eBay. eBay tak ada. Tak ada. Itu lain. Dah, kita dah boleh lock. So kita harap tak ada masalah. Okay bang, terima kasih sangat-sangat. Memang the best. Daripada jauh datang, sejam juga datang. 40 kilo, 50 kilo juga. Lepas tu lagi tak nak ambil. Itulah, ambil minyak lagi. Mana boleh bang. Abang idola saya. Salam lagi bang. Ambil berkat. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. Doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is 3 hours later. Saya kenapa? Tujuh saya kenapa? Aduh. Hai kau main. Hey, apa ni? Kata nak datang bawa kuih lah, apalah. Hey, sampai mat. Cepat lah. Aku belanjalah sikit makan ke apa. Lapar ni. Yelah, tetamu mat. Aku beli KFC. Alah, sembang lah. Tunjuklah bukti ni KFC. Aku nak KFC, McD. Chadet mat. Chadet, tak tipu. Kawan. Kan tak ada tak apa, yang penting tu pulang baring. Oh, tak sempat salam. Tak apa. Apa? Dah tak cepu muka dah. Roy, handsome lagi lah. Handsome lagi. Ni semua sebab kau ni. Aku pula kena. Masalah api settle pukul apa tadi? Pukul 4. Yang lebih-lebih tu semua masalah kau. Apa pula? Kita pukul 4 apa bendanya? Masalah api tu aku boleh terima lagi. Aku rasa apa? Masalah api tu aku boleh terima lagi. Itu aku cakap. Aku ikut ajak lah. Ajak suruh buat macam tu. Pula. Hari tu kau cakap. Ada menipu. Benda tak ada bukti je. Benda tak ada bukti. Kalau ada bukti aku dah buat lah. Aku kena kecam. Sebenarnya semua punca-punca ni sebab ajak. Ajak cakap, pasang lah macam ni. Pakai gam, masuk lagi gam kat dalam. Lari kat tempat aku balik. Bukan. Lepas tu aku cakap, tak payah pakai sabun macam Roy. Tak payah, bahaya sabun Roy. Nanti kuat main sabun. Aku lapar lah, Mat. Tengok.
Sadet, Mat. Betul, okey. Oh. Okey, betul. Ha? Okey. Okey. Okay. 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 Dapat lah. Ikut cakap mana tak gam. Aku pun geng Madi kat dulu tak hidup. Ya. Yeah. Okey, makan. Dah banyak kan? Ya, ya. 1 hour later. Okey. So, sekarang ni kita dah 2 jam tidur. Oh, sedap, Mat. Tidur lepas 2 jam. Lepas tu kita nak pergi ke... Satu 2 jam? Han tidur setengah jam, Rono. Setengah jam? Habis kau yang kacau aku tadi. Celaka uang kacau aku. Setengah jam nanti tu. Tahu dia buat TikTok ke apa ke kacau-kacau aku. Memang kena nak gerak ni. Aduh, mana lah. Sekarang ni nak siap-siap. Lepas tu nak pergi santai. Nak jumpa-jumpa sana, Mat. Apa-apa roja.